Assalamualaikum guys, masih bareng channel aku namanya guys. Saat ini saya berada di Pasar Hewan Maja yang lokasi di Desa Maja Utara, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Pasar Maja buka tiap hari Selasa dan Jumat dari pada subuh sampai jam 10 pagi. Kita akan update harga di Pasar Majanya terkait dengan persiapan Idul Adha-nya dan barangkali dari teman-teman yang ingin berbelanja di Pasar Majanya untuk referensi bisa buat membeli di Pasar Majanya gitu guys. Dan kita juga mohon doanya dari rekan-rekan sekalian yang sering melihat di vlog Agung Dombanya, semoga di Pasar Majanya ini peternak dan petani yang menjual dombanya di pasarnya, dombanya laris manis dan yang belinya itu puas dengan domba yang belanja di Pasar Majanya. Amin. Nah, ini lihat. Kita akan survei di lapaknya keluarganya Kang Jajang itu bersama Kang Yoginya nih. Ada nih Kang Yoginya itu. Ini Kang Yoginya nih. Nah, di Pasar Maja ini dombanya saat ini banyak yang domba-domba tangkas sudah turun ke Pasar Majanya nih guys. Nah, ini Kang Yoginya. Tuh, Kang Yoginya lagi ngobrol. Nah, ini domba-dombanya nih Kang Yoginya nih guys. Dombanya bagus-bagus. Tuh Kang Yogi. Assalamualaikum Kang Yogi. Tinggal seberapa dari Kang Yogi domba nak? Tinggal 3, Mas. Ah, 3. Yang mana, Kang? Harga berapa nih, Kang? Yang ini dikasih 53, Mas. Nah, ini 5.300 nih dombanya panjang nih, guys. 5.300. Mana lagi, Kang? Yang ini. Ini harga berapa, Kang? 36. Nah, ini 3.600 nih, guys. Nah, ini juga sama 3.600, Kang. 36. Ah, 3.600, ini 3.600. Ini dombanya udah cukup ya Kang ya, untuk persiapan Idul Adha-nya ya Kang ya. Tadi dari rumah berapa ekor Kang? Cuma dikit Mas, udah habis di rumah. Oh, udah diborong di rumah ya. Alhamdulillah. Bawa 4 ekor ya. Ya, wes alhamdulillah laris manis lah Kang ya. Amin. Kang nuhun Kang ya. Assalamualaikum. Nah, ini guys, kita akan ke lapaknya saudaranya Kang Yoginya. Ada Kang Yepinya nih. Nah, itu Kang Yepinya. Kang Yepi, assalamualaikum. Mau seberapa hiji? Ya, sisanya aja tinggal 5 ekor lagi. 5 ekor lagi? Itu domennya saya tuh. Kenapa, Kang? Gak apa-apa. Tidur, ngantuk. Oh, ngantuk. Mana domennya, Kang? Yang ini harga berapa, Kang? Dikasih 5.600 2 ekor ya? 5.600. Nih, 5.600 nih. Posturnya seperti ini, bersih-bersih nih, guys. Mana lagi, Kang? Yang ini? 29.000. Nah, ini 2.950. Nah, warna kondang nih, guys, motifnya. Yang mana lagi, Kang? Ini 2, Mas. Nah, ini sama itu. Harga berapa, Kang? Paket 2 ekor. Dikasih 62. 6.200 nih, guys. Nah, ini. Nah, mana lagi, Kang? Udah. 3. Tadi bawa berapa ekor, Kang? Semuanya. Ah. Semuanya malah 17. 17 sisa tinggal 5. Alhamdulillah berkah Jumat lah Kang ya. Moga-moga laris manis Kang Epi ya. Nuhun Kang Epi mangga. Nuhun. Nah, sekarang kita ke lapaknya Kang Jajang ini guys. Nah, kebenaran ini dombanya ini banyak sekali ini berlimpah nih guys. Oh, Kang Jajangnya lagi misah. Oh, Pak Haji Uhan de borong. Ayo Pak Haji, mangga nuhun. Iya udah. Haji nuhun. Tuh, situasi di Pasar Majanya ramai nih. Nah, tuh ada Kang Jajang. Assalamualaikum Kang Jajang. Mau masuk berapa sih Kang Jajang? Bawa 16. 16. Tumbanan mana aja? Ini harga berapa nih Kang Jajang? Ini 325. 3.250. Ini masuk udah umurnya Kang ya? Nah, tuh. Belum. Eh belum, masih aja jalan. Nah, ini masih jalan nih guys. Mana lagi yang aja jalan? Nah, ini 4.800 nih. Domba-domba tangkasnya banyak udah turun nih di Kang Jajang nih. Mana lagi yang Jajang? Oh iya. 4.300 nih guys. Oh iya sih benar.
ada yang ngadu lagi nih dombanya. Wow, rame nih. Nih ya. 35. Nah, ini 3.500. Nah, yang 3.500 posturnya seperti ini nih, guys. Dombanya bagus-bagus tuh ya, Kang. Yang ini. Nah, ini 3.300. Eta. Nah, ini 3.400 bagus nih, guys. Yang kacamata nih. Yang ini, Kang. Nah, ini 3.500. Yang mana? Yang itu? Ah, ini 3 juta nih. Hari ini ya, Kang? 51. Nah, ini 5.100 nih. Ini lapaknya Kang Jajangnya. Mana lagi Kang Jajang? Nah, nih 33. 3.300 postur seperti ini nih, guys. Warna kondang. Ini. Ya? Ini 3.600 seperti ini nih, guys. Nah, ini 3.650 ya, Kang Jajang. Nah, nuyuk. 4 juta. Nah, ini 4 juta nih seperti ini nih, guys. Ini 4 juta. Nah, nuyuk. 3.400. Nah, yuk. 3.900. 3.900. Wah, Kang Jajang udah mulai turun yang gede-gede nih. Mana lagi, Kang Jajang? Ah, nuyuk. Nah, ini 3.850 nih, guys. Ada Kang Jajang? Udah. Oh, rumah-rumah gede udah mulai turun ya, Kang Jajang ya. Gimana pasaran, Mas? Ah, oh, pasarannya. Kalau kan hari Jumat sekarang mah pada gak datang yang biasa belanja. Oh, biasanya yang ramai tuh hari Selasa, Kang ya? Selasa, insya Allah ramai. Selasa pada turun, ya wis. Kalaunya juga. Oh, jadi ya wis, moga-moga laris manis saja, Kang ya. Kang Jajang, Kang Epi, mangga. Nuhun, moga-moga Jumat berkah hanya. Nuhun, mangga. Waalaikum. Kang, sekarang kita ke lapaknya Kang Davi. Kang Davi nih. Lagi ada yang nyari-nyari nih barangnya nih. Nah, lagi ada yang nawar nih lapaknya Kang Davi. Ada juragan, Bi. Assalamualaikum, Kang Davi. Waalaikumsalam. Mau seberapa hiji? Kayaknya nak sama 20. Wih, wow, banyak. Ini wih, harganya seberapa ya? Iya, saya dipasukkan 4.65 dua. 4.650 dua ekor. Iya, masih jajalon atau napi tos? Iya. Masih petet. Tos pulak ini. Nah, tos pulak nih 4.650 paket dua ekor nih, guys. Nah, itu udah pulak nih. Mana lagi, Kang? Ya tinggal iya, Mek. Alhamdulillah, tisu buah tuhnya. Jadi lah udah habis nih, tinggal 2 ekor lagi nih, guys. Nah, ini Kang Davinya kalau mau belanja nih. Kang Davi atau nonnya? Iya, iya. Nah, ke Kang Yoga. Nah, ini Kang Yoganya lagi ada yang nawar nih. Kita nunggu nih, guys. Domba-dombanya nih punya Kang Yoganya nih lagi dinegosiasikan. Harganya bagus-bagus nih sama kualitas dombanya bagus-bagus nih, masih nego nih di lapaknya Kang Yoganya nih. Kang Yoga, Kang Epi, Kang Jajang sama Kang Yogi ini bersaudara. Terus kualitasnya dombanya bagus-bagus nih, domba-domba pilihan. Apalagi di domba-domba yang dijual oleh keluarga Kang Jajang ini, jenisnya domba Garut nih, kualitasnya bagus. Apalagi tadi Kang Jajang, dombanya ini sudah apa namanya, ya mulai yang gede-gede nih, domba-domba tangkasnya nih. Masih nego nih, guys. Kita nunggu. Ya, nah kita ganggu kalau misalnya lagi negosiasi nih di Kang Yoganya. Nah, ada Kang Toto tuh. Nah, ini Kang Yoganya. Assalamualaikum, Kang Yoga. Mau siapa, Rizie?
110. Alhamdulillah. Nah, ini harga seberapa, Kang? Tiga genap. Wah, 3.600.000 nih, guys. Ya, ini juragan yang ngeborong ya. Ini harga seberapa, Kang? Iya. Ah, ini 3.600.000 ya. Waduh. Bagus-bagus, 3.600.000. Hari ini ya, Kang, ya, Kak? Ya. 3.500.000 nih posturnya seperti ini nih, guys. Ini udah cukup umur semua, Kang, ya, Kak, ya? Nah. Oh, iya, kan? Yang lain. Yang lain. Putih. Yang mana? Depan. Ini? Oh. Nah, tuh. 35. Hah? 35. Ini 3.500.000. Nah, tuh. Nah, pakai Kang Yoga nih. Nah, ini yuk. Iya, 3.500.000. 3.500.000 sama. Tuh. Itu ini 35 sama. Ini 3.500.000. Ya. Yang belang 3.75. Nah, yang belang ini. 3.75 nih. Di lapaknya Kang Yoganya nih. Ada lagi, Kang? Terus, waduh, sisa berapa nih? 17. Oh, alhamdulillah. Moga-moga laris manis, Kang, ya. Amin. Sip. Hai, Kang, atur nuhun ya informasinya, Mangga. Nuhun. Waalaikumsalam. Wah. Ini lapaknya Kang Yoganya, waduh. Sebentar lagi habis. Wah. Ya, harga seberapa, Kang? 35, Kang. Nah, 3.500.000. Iya. Wah, dombanya bohai-bohai ya. Ini lah Kang lah ya. Hai, Kang Nun. Oh. Ini Kang Eriknya nih. Wah, bawa yang gede-gede nih Kang Eriknya nih. Istimewa. Luar biasa gede-gede nih, guys. Domba-dombanya. Ya, harga seberapa, Kang Erik? Iya, 5 juta. Nah, ini yang 5 juta. Wah, domba-domba langka sudah mulai turun nih di pasar remaja nih, guys. 5 juta nih. Nah, yang satunya, Kang? Ini 32. Nah, ini 3.200.000 nih, guys. Tuh, paket. Nih, Kang Eriknya ini. Hai, Kang Erik, nuhun. Oke. Nah, ini ada yang baru turun. Domba betinaan. Udah laku nih, sold out. Oke, guys, kita informasikan terkait di harga di pasar majanya untuk persiapan Idul Adha-nya. Domba-dombanya paling murah atau yang paling pantas itu atau udah cukup umur itu kisaran harganya 2.650.000 tadi di lapaknya Kang Yepi-nya tuh, guys. Nah, kalau untuk domba yang di atas 3 juta atau udah umumnya lah itu harganya 3 juta itu udah masuk kriteria untuk kurban sama akikah mewah tuh, guys. Dan tadi di Kang Jajang juga ada beberapa domba-domba tangkasnya sudah turun gunung atau ditawarkan di pasar nih, guys. Tinggal pilihan ada di rekan-rekan yang ingin berbelanja di kisaran harga berapa. Yang harga ada harga, memang ada harga ada rupa gitu, guys. Tinggal pilihan ditentukan saja sesuai budgetnya gitu. Yang pasti harus diteliti hewannya dari kesehatannya, matanya apakah buta atau tidak, terus dari buah jangkarnya apakah sanglir atau tidak, atau satu ataukah itu, kalau misalnya tidak memenuhi kriteria untuk kurban jangan, guys. Dan posturnya juga harus bagus-bagus nih. Ini dombanya bagus-bagus nih, guys. Kalau sepanjang yang Agung lihat di pasar majanya ini dombanya berkualitas dan dombanya sehat-sehat nih, guys. Karena dari dinas kesehatan atau dinas peternakan di Kabupaten Majalengka yang kontrol. Nah, ini posisi kontrol yang ada di ini ada Kang MB di Cirebon. Nah, ini di dinas terkaitnya. Jadi insya Allah pasar di pasar hewan sininya dombanya sehat-sehat. Kira ini informasi itu aja yang bisa disampaikan terkait dengan update harga di pasar majanya di hari Jumat di bulan Juni 2023 nya. Semoga informasi terkait dengan update harga di pasar majanya semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan di channel Agung Domba Majang, dan jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih telah menyaksikan di channel Agung Domba. Semoga informasi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.